kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul dalam rangkaian acara MOU antara Universitas Bandar Lampung dengan Universitas Pembangunan Jaya serta seminar UBL Development Forum dengan tema Transit Oriented Development, solusi atau masalah dalam pengembangan wilayah, Sabtu 30 November 2019 di Aula Gedung M Pasca Sarjana Universitas Bandar Lampung. Hormat Dewan Pembina Yayasan Administrasi Lampung, Ibu Dr. Hajah Sri Hayati Barusman. Yang terhormat Ketua Yayasan Administrasi Lampung, Bapak Dr. Andala Rama Putra Barusman, S.E.M.A.E.C. Yang terhormat Rektor Universitas Bandar Lampung, Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Muhammad Yusuf Sulfarano Barusman MBA beserta para wakil rektor. Yang terhormat Direktur Program Pasca Sarjana Kesehatan. Ada mitos mengatakan TOD harus mulai dari scratch,
dari Kota Baru. Bisa juga. Tapi begitu di tengah-tengah, bilang boleh nggak? Karena TOD adalah TDM, Transport Demand Management, salah satu sama dengan ganjil genap, sama dengan electronic road pricing, tujuannya adalah mengurangi kendaraan pribadi. Bisa, tetapi harus bekerja sama dengan pola tata ruang. Tipologi setiap kota berbeda-beda. Nah ini menarik.